Bismillahirrahmanirrahim Qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Berdisba al-Jufi al-Bukhani rahimahullahu ta'ala Babu man asma'an nasa takbiral imami Ini bab orang yang memperdengarkan orang-orang akan takbir imam bab orang yang memperdengarkan orang-orang akan takbirnya imam. Jadi takbirnya dikerasin. Wa bilai qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdullah ibnu Dauda qala haddatsana Ahmas an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha ولا تبرأ وبركاته لما مَرِدَ النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أَتَأُ بلال ليؤيه زينو بالصلاة لما مَرِدَ قال سكيت النبي على النبي صلى الله عليه وسلم maradahu allazi mata fi sakit yang di mana beliau meninggal dunia pada sakitnya itu karena ada orang yang sakit enggak sampai meninggal sudah berapa kali kita sakit sudah yang kesekian kali banyak sudah kita sakit tapi alhamdulillah Allah masih ya terusin umur kita ya. alhamdulillah bersyukur masih diizinkan hidup sama Allah ya kan? bersyukur kita nih patut bersyukur sakit nggak mati ya. udah berkali-kali sakit udah ya masih dikasih kesempatan sama Allah hidup apalagi dosa banyak masih diberi sama Allah umur ya panjang berapa banyak orang masih kecil udah meninggal dunia baru keluar mati masih kecil mati umur 20 tahunan mati ya 30 tahunan mati. 40 tahun mati. Banyaknya begitu. Nah kita bersyukur masih dikasih umur panjang oleh Allah. Padahal sakitnya udah berkali-kali. Sakit. Sampai gotong-gotong sakitnya ya. <laughs> masih hidup. kita banyak bersyukur sama Allah sakit banyak tapi alhamdulillah masih tetap hidup kasih umur panjang mudah-mudahan umur kita panjang dalam taat sama Allah Subhanahu wa taala ya mati husnul khotimah amin hmm. tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sakit yang beliau meninggal dunia pada sakitnya itu ata bilalun datang kepada beliau sayyidun bilal yu'zinu yu'zinu mengkhabarkan kepada nabi bisalati dengan salat waktu salat udah datang dikabarin biasa ya Kalau Sayyidina Nabi itu tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dikasih tahu sama Sayyidina Nabi. Faqala lalu Nabi bersabda muru Abu Bakrin falisalli. Karena Nabi lagi sakit nih. Jadi Nabi lagi sakit dikabarkan oleh Sayyidina Bilal waktu salat sudah tiba. Tapi Nabi lagi sakit. Lalu Rasul Ya, bagaimana nih, lagi sakit Rasul? Rasul minta digantiin. Pasti siapapun orangnya, umumnya kita, kalau kita minta gantiin orang yang bagus, orang yang enggak bagus. Orang yang paling bagus, apa orang yang dibawa bagus? Yang paling dibawa bagus. Pasti yang paling bagus pasti pilihan Nabi yang paling bagus untuk menggantikannya, enggak sembarang orang yang dimana orang itu ada di hatinya kita kalau minta digantiin sama seseorang yang mana kira-kira pasti orang yang pantas dari segi ilmunya dari segi akhlaknya pantas dia untuk menggantikan dia pasti itu, itu enggak main-main enggak main-main. <gulau> ya, tak harus seperti guru saya, ke Sofian Hadi, beliau minta saya untuk menggantikan posisinya. Khutbah Jumat itu enggak sembarangan tuh, Itu ya, <gulau> masya Allah. Itu enggak sembarangan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? pasti udah ada di hati ya. semua muanya dari segi ilmu dari segi akhlak Abu Bakar Siddiq sudah ada di hatinya kita pun begitu kalau ada orang minta ya <laughs> ada guru minta digantiin sama muridnya hmm. itu pasti murid itu sudah ada di hatinya kata Rasul muru Abu Bakrin fali salli perintahkanlah Abu Bakar maka hendaklah dia salat menjadi imam perintahkan biar jadi imam tu aku berkata inna Abu Bakrin rojulun asifun aku berkata kata ya Sayyidatuna Aisyah Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah Rajulun Asipun Seorang laki-laki yang lemah lembut Kok tahu Ayyid, sayyid, Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah Kenapa tahu Ya anaknya Babanya tahu Kenal bagaimana itu Bagaimana Ini menandakan betapa apa nih betapa menjadi saksinya Siti aya Said Sayyidah Aisyah akan Abu Bakar Siddiq seorang yang lemah lembut dia nggak bakal bisa ya Rasulullah nggak bakal bisa artinya aduh lemah lembut banget orangnya apalagi sama kamu dia cinta banget sama kamu bakalan kagak bisa bakalan nangis mau luntar kalau gantiin Saking saking apanya tuh Abu Bakar saking dikenalnya tuh hatinya lembut Enggak bakal bisa ya Rasulullah. Kayak kita kan, kalau ada sahabat kita yang baik, yang bagus, sudah kenal. Dia mau, aduh, aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu pasti kita. Jadi Abu Bakar Siddiq sudah dikenal akan kelembutan hatinya. Iyakum maqumaka ya beki, jika ia diri di tempat engkau, gantian engkau, ya beki, dia bakal nangis ya Rasulullah falan yaqdiru alal kiraati dia enggak bakal dia enggak mampu untuk baca dia bakal sedih nangisnya Rasulullah enggak jangan ya Rasulullah dia bakal enggak mampu dia bakal nangis jadi saking udah diketahuinya nih cintanya Abu Bakar Siddiq oleh banyak orang di antaranya oleh putrinya coba kalau secara umum kita bapak kita disuruh gantiin guru atau gantiin siapa gitu kita senang apa enggak senang ya kan? saya bilangin dulu. kan gitu ya ini karena udah dikenalnya lembutnya lemak lembutnya Abu Bakar Siddiq punya hati Saidah Aisyah kabarkan jangan ya Rasulullah dia itu beliau itu hatinya lembut nggak bakal mampu dia bakal nangis bakalan ya Rasulullah gantiin kamu nggak bisa. <tuk> Kala Rasul bersabda lagi muru Abu Bakrin <tangan> salli perintahin Abu Bakar ndaklah dia sholat jadi imam. Fakultu mislau lalu aku berkata sepertinya se seperti seperti itu juga yang sama. Fakola fisali sati lalu ia berkata ia bersabda menjawab pada yang ketiga <tuk> awir <tangan> robiati atau yang keempat Innakum sawahibu Yusufa sesungguhnya kamu seperti perempuan-perempuan Yusuf kata Nabi kalau ini bahasa kalau kita bahasa nih susah banget disuruhnya bahasa kita begitu susah. ya kalau kita begitu. susah banget sampai Nabi mengungkapkan kata-kata yang di luar itu. Muru Abu Bakrin perintahkanlah Abu Bakar Nabi nyuruh lagi cepetan jadi Nabi sampai berkali-kali nyuruh ini juga kita lihat nih seorang istri, kalau kita melangsung aja istri ya karena udah kenal benar istrinya tapi kalau kata-kata muru berarti di situ banyak orang itu. Muru Abu Bakrin falisalli perintahkan Abu Bakar hendaklah dia salat memimpin salat. Pas salat lalu Abu Bakar Siddiq pun salat. Disuruh banget sama Nabi. Wa kharaja dan keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhad yuhada baina rajulaini. Keluar Nabi diapit Di antara dua laki-laki. Ya. diapit apit, di rendeng. Ya. Nabi di rendeng. Ka'ani anzuru ilaiya khuttu birijli'il ardu', ardu. Seakan-akan aku melihat kepada Nabi itu, beliau menyeret dua kakinya ke tanah. Jadi apa? Saking lemahnya Nabi sampai kakinya ke bawah, keseret jadi jalannya nyeret berarti enggak kalau nyeret berarti apa enggak napak gitu ya saking apa ya saking sakitnya nabi tuh mau ke masjid di rending ini makom nabi ya, dirending. di makom nabi di rending makom nabi sakit 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 padahal udah disuruh Abu Bakar Siddiq untuk jadi imam dan Abu Bakar Siddiq udah mau tuh jadi imam. Subhanallah. Falamma <tian> ar'a e Abu Bakrin maka tatkala Abu Bakar melihat Rasul zahaba yata'akharu zahaba pergi maksudnya beliau pindah gitu ya. nya taakhir mundur. Beliau pengen beliau pindah mundur fa'asra ila'i an solli. Lalu Rasul mengisyaratkan kepada Nabi, solli, terusin sembahyang. Terusin sembahyang. Kalau bahasa kita, "min solli." Terus terus terus. Terus sembahyang, sembahyanglah, terusin sembahyang. Subhanallah. Kayak kita datang ada kita suruh, si Anas bayangkan, gantiin jadi imam. Lalu datang kita, umpama gurunya datang. Uh, murid berani apa? Enggak berani itu. Uh, gurunya pasti bilang, nah, terus, terus, terus. Okey, begitu. Fa'asyar ilaih an salli, fa'ta'akharu abu bakrin, ya. Lalu Abu Bakar mundur radhiyallahu anhu. Abu Bakar mundur. Ya. Mungkin kirain Abu Bakar Siddiq Nabi enggak datang karena udah berkali-kali perintah. Kalau tahu Nabi bakal datang sembahyang Abu Bakar gitu. Boleh jadi enggak mau sembahyang, enggak mau ya, mimpin makanya mau bakar Sidik tadi langsung sembahyang kalau tahu nabi bakal datang mungkin beliau enggak mau itu gantiin nabi berat kita gantiin gurunya berat berat terus terang saya ganti guru di belakang jadi Imam saya enggak berani Ya, kalau bukan ya saya udah duluan, lalu beliau ngikut, ya. nggak, nggak berani. Sih. Udah sering begitu, ya. yang pernah saya ceritakan ya. waktu itu lagi di mina. Ya teman-teman saya itu udah siap semua tuh. Emang waktu itu pergi haji semua para ya, asatis murid-murid beliau itu dari yang besar-besar ya sampai terus banyak sekali yang itu murid-murid yang pada jadi pada ikut lagi di Mina ganti-gantian terus bayangnya saya paling kecil ya. lagi kiri dan saya saya pergi ke belakang <laughs> saya pergi ke belakang ke kamar mandi belaga ya wudhu saya saya kencing wudhu rasanya udah mulai sembahyang, saya datang lagi <laughs> feeling saya tepat <laughs> ini bakal gua di gua belakang dulu. Pas udah sampai sana, ente kemana yang tadi dicari-cari guru katanya. Dia sudah sampai yang saya udah paham. Makanya gua ke belakang. Saking saya, ya takut hormatnya, takut dan hormat kepada guru sampai saya ke belakang nggak mau jadi imam. Nah, kalau takut nggak jadi lupa semua kan Begitulah kita. Ya. Hormatan wa ta'ziman. Hmm. Tapi bukan berarti teman-teman saya bukan nggak hormat nggak ta'zim ya. Hmm. hormat juga. wa qa'ada an dan duduk oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi ke sampingnya nabi wa abu bakrin eh, ke sampingnya abu bakar ila janbi ke sampingnya abu bakar duduk nabi di sampingnya wa abu bakrin dan abu bakar siddiq yusmi'un nasa takbira memperdengarkan orang-orang akan takbir Allahu akbar jadi beliau kerasin Abu Bakar Sidik diri Nabi duduk Nabi lagi sakit Ini banyak pelajaran yang kita ambil ya. Jangan kita bermalas-malas Sholat jamaah Apalagi badan kita sehat Nabi sakit sampai-sampai sakitnya ini Direndeng Nabi Kakinya sampai nyeret Berarti apa? Sakit banget Dan sakitnya ini yang membawa beliau kepada meninggal dunia mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dengan sebab kita baca hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diberi semangat oleh Allah untuk serajin sholat jamaah ya, Amin aminnya enggak enggak putus-putus terus ya Allah Amin al-Fatihah